orangnya main. Tengok-tengok, aku menang. Tengok ni. Apa tu? Apa itu, Hasan? Cantik. Daddy aku hadiahkan. Kecilnya hadiahkan. Kecil-kecil pun hebat tau. Korang mana ada? Apa ni hebatnya? Ya lo. Hebat cantik lah. Apa bising-bising ni? Tu ikan nisan. Oh, ikan ni. Sekor je. Ha, korang tengok ni eh. Kenapa tu, Main? Ya lo. Cermin? Ikan gado. Wah, siapa punya ikan tu? Tunggu dia. Apa nama ini? Lagilah. Dua kali tengok, singgit. Apa nama ini? Itu pun nak kira. Dah, aku nak balik. Tengok ke rumah lagi seronok. Cermin rumah aku besar. Apalah Mail, kita sudah tak dapat tengok. Ada nampak Hasan tak? Tu? Intan payung! Tunggu! Cepatlah Fizik. Mana nak dapat ikan macam tu eh? Pergi je pasar, banyak. Iya, banyak. Bagi tahu Akak, Fifi. Ya, Kak. Saya tak pernah nampak pun. Hei, diamlah. Aku... Lu tipu. Tak baik tau. Nanti lu punya Tuhan marah. Bukan tipu. Gurau saja, Ma. Haiya. Apa lah, Mak? Apa? Cepatlah cakap. Akak, esok pergi pasar tak? Tak. Kenapa? Esok kan sekolah? Sekolah. Kalau tak pergi sekolah, boleh? Boleh. Tak nak pergi sekolah, ya? Taklah, gurau je. Habis, bila Kak pergi pasar? Hujung minggu. Naik ikut. Akak nak pergi pasar. Yelah. Yeay. Satu barang, satu ringgit. Satu barang. Ikan? Kat kedai tu. Ni tak nak? Tak nak. Nak ikan. Ha, yelah. Apa ya, Pak Cik? Murah, banyak murah. Bagi ikan ni sekilo. Ikan keli, Kak. Kita orang bukan nak yang ni. Oh, salah ya? Yang ni? Bukan. Ikan yang kita orang nak tu kecil. Cantik. Ikan ni? Habis? Ikan ni? Bukan. Yang ni? Bukan. Ni? Bukan.
ikan tu hidup. Hah? Ini ikan kak? Hah? Ah. Ikan pun tak tahu nama ikan. Betul. Kenapa ni? Tadi kat pasar. Mari. Ha, apa nama itu ikan? Ikan laga-laga. Oh, ikan laka. Bukan, ikan yang boleh laga-laga tu. Ya loh, ikan laka lah. Bukan. Aunty, bagi ikan ni sekilo. Ikan ini enggak? Sekejap. Murah. Ini setengah kilo. Oi! Lari! Buah kacau je. Ini duitnya ya. Buat malu je. Lain kali, korang jangan ikut. Ish. Betul lah Nyonya tu cakap. Nama ikan tu ikan laga. Ikan tu mana ada jual kat pasar. Oh, tapi Ma'il cakap. Ma'il. Kalau nak ikan laga, kena cari kat sungai. Banyak. Ha, korang berdua jangan berangan nak ke sungai. Bahaya. Huh? Opa, macam mana ni? Betul cakap akak engkau. Bahaya. Tapi kalau pergi dengan Atuk, tak apa. Ha? Atuk! Apa? Kacau je Atuk tengah tidur ni. Atuk tahu tak? Tak. Jadi? Mari pergi sungai, tangkap ikan. Tengah-tengah hari buta ni kau nak tangkap ikan. Ipin, Ipin. Jom. Mana ikan? Mana ikan? Baik, kurang. Sabarlah, Mimi. Sampah lagi. Ma'il, mana ikan? Lama lagi kak? Jangan bising, nanti ikan lari. Hei, tak ada bising pun, tak ada ikan. Dah korang tak ada kat rumah? Ya lo. Opa cakap lu orang pergi pasar beli ikan. Tak ada pun ikan tu kat pasar. Aku gurau je. Maaflah. Penat kita orang cari. Korang datang ni dengan siapa? Ma'il. Dia yang ajar. Tak boleh macam ni. Kalau nak memancing, nombor satu. Ada beritahu mak bapak? Ada? Tak.
Ish, dah salah tu. Nombor dua, kena ada orang dewasa teman kan? Macam kita orang atau teman kan? Huh? Nombor tiga. Ada lagi. Kenalah ada umpan. Mari kita pancing. Mel, banyak dapat ikan? Ikan tak ada. Itu ada. Ish, banyaknya sampah. Sungai kita ni dah tercemar. Patutlah tak dapat ikan. Kita patut sayangi sungai kita. Betul. Ha, apa yang betul? Atuk. Tahu pun. Sungai ni... Besar ni. Tarik lagi tu. Wah, besar. Dekat dalam balti tu. Tapi, kita orang nak ikan lain. Lah, nak ikan apa pula? Ikan laut. Kenapa kau tak cakap dari tadi? Kenapa tu? Ikan laga mana ada orang pancing? Habis tu? Guna ni! Tapislah, Meme. Ini tangguk. Apa lagi, Tok? Tangkaplah. Kalau nak tangkap ikan laga, bukan kat sini. Tok, nak pergi mana, Tok? Ikut, Tok. Ada katak. Tengok tu. Ada bui-bui. Itu tandanya ada ikan lagi. Macam tu ke? Banyaknya bui. Tu, ada bui lagi. Tu lagi bui. Itu belum kata. Tapi, mana ikannya? Ya lo, mana tu? Aku punya lagi cantik. Tuan tiga ikan laga. Ini kan saya punya. Meme ambil ni. Ini Meme punya.
Terima kasih, Tok. Sama-sama. Mimi, kenapa masam macam ni? Saya tak suka ini ikan. Tak ada warna. Ambil balik. Ish, ini kan ikan betina. Sesuai lah untuk Mimi yang comel. Ha? Ya, Kak? Iya. Upin, Ipin, tunggu! Wah, cantiknya. Ikan ni lah yang kita orang nak. Ikan laga. Kalau goreng pun sedap ni. Nak goreng yang ni. Buka lah. Bertuah punya budak. Suruhkan memancing tadi. Ikan goreng dah siap. Sedapnya. Pandailah Kak Masa. Opa, telah ambilkan yang tu. Nah. Ipin nak juga. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ha, lagi sedap dari ayam goreng kan? Betul, betul, betul. Tak betul, tak betul, tak betul. Ayam goreng tetap sedap. Mulut penuh jangan cakap. Ikan sungai memang sedap. Lebih-lebih lagi yang baru tangkap. Segar dan rasanya pun manis. Ha, lain kali, pergi ikut Atuk mancing lagi. Atuk! Upin! Ipin! Mana ikan Atuk? Dua, tiga, separ raga. Mari main laga-laga. Okey. Yeay, mari laga-laga. Ku lawan kau punya. Jom. Jadi, kau dah kalah? Sudah. Jangan laga-laga. Nanti ikan mati. Tunggun. Hai. Hai, Fizi. It's time. Main laga-laga ikan. Aku pernah main. Mana ikan kau? Aku main laga-laga guna cermin. Tengok-tengok dah mati. Tak apa. Aku ada jual. RM2. Kan saya sudah cakap. Jangan main laga-laga. Tak mau dengar? Tak nak mainlah laga-laga. Nanti mati. Wah, cantiknya bekas. Mana kamu dapat? Cantiknya bekas. Yelah. Budak-budak ni. Atau tak apa?
Tak. Huh? Tu untuk atuk ke? Ha-ha, upa bagi. Terima kasih. Atuk nak makan dululah. Korang berdua, tolong kemaskan kotak-kotak tu. Baik. Ipin, tengok tu. Tak boleh buka lah kunci. Apa dalam ni? Macam mana nak buka ni? Mana ada kunci? Haa, apa tu? Apa tu, Atok ni? Terkejut kita orang. Atok suruh kemas kotak-kotak yang jatuh tu. Yang korang sibuk dengan peti tu apa hal? Atok, apa ada dalam peti ni? Keris. Atok memang suka simpan keris-keris lama. Tengok. Banyaknya. Nak buat apa? Saja kumpul. Keris ni kan warisan kita. Kenalah hargai. Dah, main tolong kemas. Jom. Duit apa ni tu? Ini duit Jepun. Duit lama. Wah, ini lagi. Banyaknya. Memang Atok simpan. Ini pula duit apa? Hah? Ini duit shilling 1 sen lama. Tahun 1976. Duit Jepun juga? Tak. Duit Malaysia. Duit ni semua tak boleh guna lagi. Dah jadi barang antik. Barang antik? Barang antik tu barang lama yang berharga. Macam shilling ni, kalau dijual, harga dia RM7,000 Malaysia. Mahalnya. Yelah, duit shilling ni ada 100 keping aja dalam dunia. Tahu? Kalau macam tu, kenapa tu tak jual? Hah? Mana boleh? Atok sayang. Dah lama Atok simpan. Dan Atok ada satu ni je. Masa zaman Perang Dunia Kedua dulu, Jepun jajah negara kita. Diorang suruh kita guna wang kertas pokok pisang ni. Ni pun barang antik kan tu? Ish, kau ni. Itu kan surat khabar lama. Tapi ada harga. Tiap-tiap hari Uncle Atong beli. Surat khabar lama. Surat khabar lama. Atong, tikus. Tikus. Pinggan ni pinggan lama. Dah tak guna lagi. Uncle Atong mesti nak beli. Akan nak jual. Akan nak jual barang antik tu. Barang antik? Pinggan yang buruk macam ni barang antik? Atok kata barang lama dan berharga itulah barang antik. Huh? Boleh jual. Mahal. Pinggan ni bukan barang antik. Banyak ada jual kat kedai. Oh, jadi kalau barang tu tak ada dijual di kedai, barulah barang antik. Ya, Kak? Macam itulah. Kot. Kak, dalam rumah kita ada barang antik ke? Ada. Apa dia? Opa! Terus? Maaf, Opa. Gurau je. Hmm.
Pink, tengok. Apa tu? Entah. Sebelum ni tak ada pun. Kalau nak tahu, kenalah buka. Buat apa tu? Hai, saya Upin. Yang ingat di saya Upin. Betul-betul-betul, ini kisah kami semua. Hai. Barang silam. Bahagian dua. Buat apa tu? Opa, kita orang tengok ni. Betul-betul-betul. Eh, sini rupanya. Penat Opa cari. Iya ke Opa? Kita orang jumpa bawah tangga ni. Macam pernah tengok je. Huh? Inilah si Ray Junjong. Cantik kan? Junjong-junjong. Apa yang junjong-junjong? Huh? Tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Ini tempat letak siri untuk orang kahwin. Kan, Opa? Betul. Pandai cucu Opa. Ini namanya tepak siri. Banyak kegunaannya. Bukan untuk orang kahwin je. Orang dulu-dulu hidangkan siri dalam ni lah. Untuk tetamu sebagai pembuka kata. Huh? Pembuka kata? Pembuka kata. Maksudnya, sebelum buat apa-apa, makan sirih dulu. Nasib baik orang dulu je. Sekarang, orang-orang tua je yang makan sirih. Tepak sirih ni pun jarang orang gunakan. Dah jadi barang antik. Aik, rumah basalih ada banyak je. Itu yang biasa. Opah punya istimewa. Tengok ukirannya. Susah nak dapat yang macam ni sekarang. Susah nak dapat? Huh, jadi ini barang berharga lah ya, Opah? Iya. Sebab itulah kita kena jaga elok-elok. Nanti bila akak kau nak kahwin, boleh gunakan. Betul-betul-betul. Uncle, banyaknya barang. Nak kita orang tolong? Ha, tak apa, tak apa. Uncle boleh buat sendiri. Korang, naiklah sini. Sejuknya. Ha, duduk-duduk. Wah, ABCD. Lambat. Kita orang dah makan 3 mangkuk ABCD. Kau je. Aku baru makan satu. Tambahlah. Kita nak main apa hari ni? Kau dengar tak? Bunyi apa tu? Adalah aku lah. Pakai, ha? Oh, tahu. Mana dapat ini barang? Sudah lama tak nak nampak. Wah, beli dekat itu pasal antik. Oh. Barang apa? Barang apa? Apa tu? Apa tu? Hei, jauh, jauh. Ini budak-budak banyak sibuk. Kacau saja. Ini ya, orang panggil gramophone. Boleh main lagu, Mia. Ya ke? Main lagu? Oh, macam radio eh? Hei, bukan. Ini main piling hitam saja. Oh. Huh? Untuk apa ni? Hai, jangan main-mainlah. Nanti rosak. Ini pembesar suara. Kalau tak ada, tak apa. Tapi kalau ada, kasih bunyi lagi sedapnya. Oh. Ya.
pusing ni apa pula? Eh, jangan pegang itu benda. Nanti losak. Apa ni? Semua pun tak boleh pegang. Nanti losak, nanti losak. Yalah, ini balang banyak mahal, banyak harga. Balang antik, Ma. Apa-apalah, Uncle. Pasanglah lagi. Tak boleh. Ini piling hitam pun antik. Susah mau dapat, oh. Uncle. Pasanglah, Uncle. Nak dengar, oh? Oh. Hayah. Satu lagu saja. Siapa yang buat? Kau buat sendiri? Lumba dululah. Baru tahu siapa lagi hebat. Dua, tiga kereta bomba. Mari kita lumba. Satu, dua, dua lagi, dua lagi sikit. Oh, jadi cepat. Lupa. Ayo masuk dulu. Woi, mana dia lalu situ? Laju lagi, Jarjit Singh. Thank you.
Diiktiraf sebagai usahawan termasyhur. Kuasa yang tiada tandingannya. 2012. Di atas kejayaan. Dilengkapi dengan jual sebanyak 3 unit komputer dalam masa 5 tahun. Bentuk yang lebih aerodinamik. Kejayaan diri anda. Ini seperti dapat sampaikan dan pendorongan. Dapatkannya di kedai-kedai di seluruh negara. Beli ya. Tukarlah. Hei, apa hal ni? Upa, nak tu, nak tu. Jangan nak mengada. Tak payah beli, Opah. Hai, kau kan dah ada kereta. Opah tengok seronok je hari-hari kau main. Yang tu lain. Yang ni kena bateri. Tekan-tekan kat tangan je. Kan Ipin kan? Betul-betul-betul. Boleh lupa. Kali ni je. Boleh lupa. Mahal ke? Tak mahal lupa. Kawan-kawan semua dah ada. Orang je tak ada. Yeay! Sayang, Opa! Bila nak beli, Opa? Mainan baru! Bahagian 2! Nak jual. Cukup je lah. Nah, untuk korang. Sedapnya. Yang tu? Tu untuk Opah. Mana Opah? Pergi menoreh kat ladang Atong. Nanti kau berdua hantar, ya? Baik, Kak. Ayam goreng tak ada? Ih, makan je lah apa yang ada. Yelah. Hey, Botak. Mana mau pergi? Nak hantar ni ke Opa. Aku tahu tak? Oh, Opa. Terus juga jalan. Belakang ada. Oh, belakang eh. Terima kasih. Sama-sama. Bye. Iya. Opa! Apa kau berdua buat kat sini? Kita orang mau nasi lemak. Opa makanlah. Letak situ dulu. Nanti Opa makan. Baik.
baik, Upa. Wow, biji getah. Upin, jom main lagi biji getah. Yang pecah dulu dia kalah. Jom. Pilihlah kau punya. Kau dulu. Lumbik. Biar abang buatkan. Nah. Kira seri lah. Opa. Nak buat juga? Boleh tak? Tahu ke? Tahu. Kumpul getah-getah ni dalam baldi yang kat sana tu. Baik, bos. Jom. Timbang. 9. Nah, order. Terima kasih. Ini untuk lu 2 orang. Kita orang pun dapat. Yalah. Wow, terima kasih, Uncle. Sama-sama. Apa? Banyak. Alhamdulillah. Simpan duit tu baik-baik. Upin, Ipin, mari balik. Mainan baru. Bahagian 3. Assalamualaikum. Kakak. Kita orang dapat duit banyak. Shh.
Bertuah punya budak. Terkejut akak. Hei. Mana opa? Kat luar, cuci barang menoreh. Akak tahu, kesian opa kerja kat kebun tu. Panas, banyak nyamuk. Betul-betul-betul, nasib baik kita orang ada. Ha, tahu pun. Sebab koranglah opa pergi menoreh tau. Kau berdua tahu minta je. Nak itulah, inilah. Bau pun dah macam getah. Pergi mandi cepat. Ipin, betul ke apa yang akak cakap tu? Ipin. Opa, opa sakit kaki ke? Taklah, kaki opa lenguh je. Upin, bawakan beg duit opa tu. Opa, biar Ipin urutkan. Ya. Sedapkan. Nah, opa. Upin. Kau urut belah sana. Nah, buat beli mainan. Tak apalah, Upa. Upa penat-penat menoreh. Betul-betul-betul, kita orang tak minta je. Akak cakap. Lah, Upa pergi menoreh bukan sebab kau orang minta-minta. Sebab Upa suka. Upa dapat jumpa kawan-kawan, sembang-sembang. Lagipun, bila Upa buat kerja, Upa rasa lebih sihat. Nah. Kau ni, tak payahlah banyak-banyak opa. Kita orang pun dapat duit tadi. Simpan duit tu. Ambil ni, beli kereta yang kau nak. Yeay! Terima kasih, opa. Sayang, opa. Muah, muah. Jom, pergi beli. Jom! Kau tak nampak ke kita orang nak lomba kereta ni? Kau mainlah sorang-sorang. Tak mahu sudah. Kita aku. Ambillah kamu, Isan. Kamu sudah marah. Apa ni, Mimi? Jangan. Kawan-kawan, tengok tu. Korang minta dengan opa ke, Kak Ros? Kita orang kerjalah. Dapat duit, baru beli. Betul-betul-betul. Bukan macam korang. Tau minta je. Yalah, kecil. Aku punya besar. Belakang. Pastilah. 2-3 ikan lumba. Tunggu apa lagi? Mari kita lumba. Besar. Tapi bateri cepat habis. Tak ada kereta, tak boleh main. Kau pergilah main dengan Meme. Pergilah, Ihsan. Hey, Meme, Ihsan mau main? Mau? Mari.